بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يا الله أجركن لكمي علم ينبر منفعة جريك لبر منفعة سجل علم يأكو أجركن كبركمي ستة تنبهكن لقي علم كبركمي. أمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat Allah kurniakan kepada kita. Allah kembalikan kepada kita. Saya doakan jemaah di sini, muslimin, muslimat adakah? Muslimat sihat wal afiat semua. Kita bertemu kembali setelah saya ingat agak lama juga kita berpisah, tuan-tuan. Dan tuan-tuan tahu, saya atau kita berpisah itu sebabnya saya memberi tumpuan penuh pada pesta buku. Dan alhamdulillah atas orang kata apa, teringat pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma bi ni'mati rabbika fa hadith. Saya sempat bincanglah maksud dia. Fa amma bi ni'mati rabbika fa hadith. Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Mengambil maksud umum arahan atau pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala itu kita sebut, kita cerita apa yang kita dapat nikmat dia. Saya sebelum pada ni saya cerita kepada tuan-tuan, saya tengah buat buku kan, buku Asam Garam 4. Dan ini rupa dia, ini rupa dia Asam Garam 4, Asam Garam Rumah Tangga Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku ni saya wakafkan di sini, saya amat alu-alukan jemaah sekalian untuk bacalah, untuk baca ambil manfaat di situ. Menarik, terhimpun dalam buku ini hadis-hadis kisah rumah tangga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 7 babak, kalau boleh kita tengok tuan-tuan, baca sekali lalu. Ada 7 babak. Bab pertama nikah. Bab pertama nikah. Dalam bab ini menghimpunkan beberapa peristiwa nikah para sahabat Nabi. Bab kedua cinta, dia tak stabil lah. Bab ketiga susah senang, lebih kurang kita pelajari. Bab keempat kerenah. Bab kelima curang. Bab keenam cerai. Dan bab ketujuh kematian. Ini ketujuh-tujuh babak ataupun bab ini menggambarkan kandungan ataupun kisah yang duduk di bawah dia. Jadi untuk malam ni, nak bawa ke depan lagi tuan-tuan, saya nak kongsikan tuan-tuan satu dua kisah ataupun riwayat yang ada dalam buku ini. Jadi kita tak bacalah buku yang berada di tangan tuan-tuan tu. Untuk pertemuan akan datang insya-Allah kita baca tuan-tuan. Hari ini kita baca yang ni dulu atas sebab tadilah dia tak habis lagi rasa seronok, rasa bertuah, rasa bersyukur atas ini nikmat Allah Taala Allah berikan pada saya untuk menyiapkan buku ini. Baik, sebelum tu saya rasa kena sentuh juga ayat yang kita baca tadi. Yang saya sebut fa amma bi ni'mati rabbika fa hadith. Dalam surah apa tuan-tuan? Ad-Duha, surah Ad-Duha, surah yang memang surah lazim lah yang menjadi bacaan kita berkata sepanjang masa. Jadi ayat yang kita sebut itu sudah tentulah perlu dihadam, perlu difahami dengan sebaik-baiknya tuan-tuan. Sebab saya memerhatikan ada salah faham juga berkenaan dengan ayat itu. Jadi kita tengok perkara ini. Saya sebut tadi, kalau kita nak kembali kepada tafsir, ini bukan kelas tafsir tapi sekadar tuan-tuan. Ulama berbincang tentang tafsir, apa maksud ni'mat di situ? Fa'amma bini'matika. Adapun dengan ni'mat, fa'amma bini'mati rabbika. Adapun dengan ni'mat Tuhanmu, apa maksud ni'mat di situ? Sebahagian tafsir menyebut ayat ini khusus pada Nabi SAW. Maka ni'mat di sini ada maksud yang berkaitan dengan baginda sahaja, antara an-nubuwah, kenabian. Adapun dengan ni'mat Tuhanmu, yang dia bermaksud kenabian, kerasulan yang kau Allah anugerah kepadamu, maka ceritakanlah
dakwah Nabi lah. Tak boleh sembunyikan kenabian Nabi, kena sampaikan Islam. Itu nikmat masuk khusus. Tapi tidak dinafikan di sana sebahagian ulama pula meluaskan maksud itu. Sebagaimana Al-Quran ini dia ada maksud yang khusus dan umum. Maka di situ maksud umumnya nikmat-nikmat lah. Nikmat segala nikmat Allah Taala, maka kita kena cerita, kita beritahu. Itu pun jangan lari daripada ataupun tidak sampai kita memahami sampai bercanggah dengan ayat Allah Ta'ala yang lain. Yang ni saya nak sebutlah. Ada sebahagian, dan ini berlaku mungkin di tempat kita, di tempat lain, apabila mereka merayakan sesuatu, meraihkan sesuatu, buat majlis ni grand-grand, lebih-lebih nampak meriah, sakan sangat. Lalu mengatasnamakan ayat ini. Sebab apa buat lebih-lebih ni? Majlis kesyukuran, dapat naik pangkat atau menjadi datuk contoh kan, mau meriahnya begini-gini ini, dan kita rasa agak melampau kan? Agak melampau, agak lebih. Tapi dia kata, Allah sebut fa'amma bini'matika bini'mati rabbika fahadith. Adapun dengan nikmat Tuhan, ceritakanlah. Yang ini cara kami cerita, cara kami tonjolkan, tunjukkan. Ini tak kena tuan-tuan. Dia bercanggah dengan ayat Allah Ta'ala yang lain. Jangan membazir, jangan melampau dalam perbelanjaan. Jadi tidak sampai begitu. Menariknya lagi, saya teringat ada satu pandangan satu, ya, apabila ditanya oleh seorang guru, saya tak ingat nama dia, dia tak ingat kata-kata dia tu. Dia kata, apa maksud Allah sebut fa'amma bini'mati rabbika fahadith, adapun dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Iaitu dia kata, kalau orang tanya kamu, apa khabar ini, walaupun kamu sakit, kamu kena sebut, kamu sebut alhamdulillah Allah bagi lagi hidup begini ni. Dia kata begitu berdasarkan ayat tadi. Makna apa? Kita fokus kepada kelebihan, fokus kepada nikmat yang sedia ada. Macam mana hari ni? Hari ni kita tak larat ni, kita demam ni, tapi tak sebut yang negatif tu, kita sebut positif. Alhamdulillah dapat tengok lagi mak, dapat tengok lagi anak, dapat tengok lagi isteri. Kita sebut benda-benda yang positif, benda-benda yang baik, benda-benda yang nikmat. Itu maksudnya, itu maksud firman Allah Ta'ala tadi. Ini tadabbur. Dan saya kata, Allah, betul juga. Kadang kita selalu nak sebut benda yang negatif kan? Benda lebih fokus, lebih nampak benda yang tak elok dalam diri kita. Maka ayat ini menjadi peringatan. Nak sebut kalau ini kan, walaupun memanglah satu ketika Allah tarik sedikit nikmat kita, sihat, kurang sihat, apa sebagainya. Tapi yang tu biarlah. Yang kita kena ingat dan kita sebut benda yang ada lagi kan? Ada lagi. Macam mana? Alhamdulillah lalu lagi makan. Begitu. Walhal kita tak berapa rasa tu. Ini termasuk dalam tadabbur kepada itu. Masya Allah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, mari kita masuk pengajian kita. Saya nak baca satu babak dalam buku ini. Nanti tuan-tuan rujuk semula. Muka suratnya 170. Asam garam ke-54. Dalam bab 4, kerenah. Dia ada cerita, ada drama sikit. Kita seronok lah. Saya dah seronok. Tajuk yang saya letakkan, suami pukul isteri kerana solat lama. Suami pukul isteri kerana solat lama. Ini berlaku zaman Nabi, ketika Nabi masih hidup. Baik, apa kisah dia? Kisah ini diambil dalam Sunan Abu Daud. Imam Abu Daud letak dalam kitab puasa, dalam bab isteri berpuasa tanpa izin suami. Sebelum itu tuan-tuan, tuan-tuan pernah dengar ke tidak, tuan-tuan maklum ke tidak, satu arahan Nabi SAW yang khusus kepada kaum isteri, iaitu tak boleh puasa ketika suami dia ada, melainkan kena minta izin dahulu. Tahu tuan-tuan? Baik. Ini ada dalam Bukhari, Muslim dan lain-lain. Ini satu hadis yang sangat masyhur. La tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idhni. Tak boleh mana-mana perempuan berpuasa, rujuk ini puasa sunat, walhal suami dia ada di rumah, melainkan dengan izin dia. Kita tahu semua kan? Baik. Tuan-tuan tahu ke tidak apa kisah ataupun konteks atau peristiwa yang menyebabkan Nabi sebut sabda tu? Saya berpuasan tuan-tuan. Yang ni yang kita akan baca. Ya. Berpuasan, kisah dia ada.
Jadi selalunya begitu tuan-tuan. Kita belajar hadis, belajar fiqh. Kalau kita belajar fiqh, belajar hukum, fokus ataupun hadis yang menjadi pengajian kita ialah teks ataupun nas suruhan dan larangan tu, kan? Ulama ambil begitu. Sebab itu berlaku. Walhal setiap suruhan, setiap larangan itu dia ada konteks dia. Dia ada peristiwa yang berlaku. Yang di ulama untuk pengajian hukum dia tak sebutlah benda tu sebab fokus dia lain. Tapi kita yang mengaji secara umum di sini, andai kita kembalikan semula satu-satu sabda Nabi itu kepada peristiwa yang berlaku, kita akan nampak lagi wow lah, nampak lagi menarik. Yang ni kisah kita akan baca tuan-tuan. Kita ambil daripada riwayat Abu Dawud. Terjemahannya, Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, ada seorang perempuan datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kami ada bersama baginda. Ini suasana yang biasa kita tahu daripada kehidupan realiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Ada je ketika Nabi duduk dengan sahabat Nabi dalam suasana bagaimana, mungkin lepas solat dan sebagainya berkumpul, adalah tazkirah di sana sini. Dan kerap kali diceritakan oleh sahabat Nabi yang terlibat itu berlaku peristiwa-peristiwa yang menakjubkan, yang menarik, seperti mana kita ni. Seperti mana tuan-tuan kita pelajari sebelum pada ni, masa duduk berkumpul tu datang perempuan kata, Rasulullah nak tak kat saya? Ini perkara yang ajaib yang sahabat Nabi cerita. Asalnya hadis begitu dah tuan-tuan. Sahabat Nabi tu menyampaikan hadis kepada generasi selepas pada tu, tabi'in, anak mereka, generasi yang tak jumpa Nabi. Mereka tak cerita hukum pelajaran hadis, mereka cerita peristiwa. Kami Nabi dulu berlaku peristiwa gini-gini. Dalam peristiwa itulah adanya sabda Nabi yang berbentuk hukum, larangan dan suruhan. Mari kita kemudian ni yang kita saring, potong begitu. Ya? Jadi ini antara peristiwa menarik yang berlaku. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami ada bersama Nabi. Lalu datang seorang perempuan. Dia pun berkata, ya Rasulullah, inna zawji, kita ambil maksud bahasa Arab dia. Ya Rasulullah, inna zawji Safwan ibn Mu'attal yadribuni idha sallaitu. Wahai Rasulullah, nak mengadu ni. Suami saya, nama dia Safwan bin Mu'attal, disebut nama suami dia, Nabi kenal. Dan kita akan berkenalan dengan sahabat Nabi ni, Safwan bin Mu'attal nanti. Apa kata dia? Yadribuni idha sallaitu. Dia pukul saya masa saya solat, sebab saya solat. Dahsyat tuan-tuan, ada orang ni, dia pukul saya sebab saya solat. Tak habis kat situ. Wa yufattiruni idha sumtu, dan dia paksa saya buka puasa walaupun saya tengah puasa. Wala yusalli salat al-fajr hatta tatlu asy-syams, dan dia pula ni perangai peribadi dia, dia pula hanya solat subuh setelah matahari tinggi. Oh, dahsyat tuan-tuan. Aduan seorang isteri tentang suami dia. Tiga perkara. Solat, suami isteri solat dia pukul. Isteri puasa dia paksa buka. Dan dia pula solat subuh lewat-lewat. Kalau kita kira daripada aduan ni, teruk suami ni. Dah tahu pula sebut nama ni, Safwan bin Mu'attal. Baik. Nak jadi cerita yang menarik lagi, Safwan ada kat situ. Safwan ada bersama Nabi ketika itu. Baik. Sudah tentulah, dan ini pengajaran asas, prinsip yang kita pelajari, kena pelajari tuan-tuan. Kita akan berdepan secara harian, orang datang mengadu, orang datang berkongsi kepada kita keadaan mereka. Kalau tak daripada suami, daripada isteri, kawan-kawan kita, saudara mara kita tuan-tuan. Dan saya tengok secara konsisten yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis-hadis yang saya ikut secara rapat dalam buku ini, dalam kitab ini, Nabi dalam keadaan sebegitu, Nabi tak, orang kata, tak gopoh untuk buat keputusan. Sudah tentulah datang satu pihak yang melibatkan pihak yang lain, kita kena tahan, kena jangan gopoh, minta pandangan pihak yang terlibat, kan? Dah dengar pandangan, baik, apa pula pandangan yang pihak lain? Ni datang aduan dari pihak isteri. Okey, teruk ni suami awak ni. Baik. Tapi kita jangan buat keputusan lagi. Tanya suami ke macam mana. Kadang-kadang begitu yang berlakunya nanti, apabila kita dapat pandangan ataupun cerita dari pihak yang lain, kita akan tengok rupanya ada cerita besar lagi, kan? Adakah yang pihak pertama mengadu ni menipu? Biasanya tidak.
dia tak menipu, tapi dia tak cerita sepenuh. Dia hanya cerita bahagian dia sahaja. Jadi penting dalam semua keadaan ingatan untuk diri kita sebagai adabnya, sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar cerita dari sebuah pihak, pegang dulu, jangan mudah percaya lagi. Bukan kata dia menipu, tak, nak dengar dulu pandangan pihak lain supaya tahu. Ini berlaku tuan-tuan dalam banyak kehidupan kita, daripada jiran kita ni, kita mengurus surau masjid, macam tu lah juga, dengar aduan sepihak macam tu lah. Kena ingat ada cerita ni, pergi dapat pandangan lain sebelum kita membuat keputusan. Baik tuan-tuan, apa cerita di sebalik suami? Safwan pun sebut, ya Rasulullah, amma qawluha yadribuni idha sallaitu fa innaha taqra'u bi surataini wa qad nahaituha. Wa Rasulullah, adapun dakwaan dia, aduannya, dia saya pukul dia apabila dia salat. Dia mengakui memang dia buat, tapi kisah dia apa? Fa innaha taqra'u bi suratain, sebab dia baca dua surah. Wa qad nahaituha, walhal saya dah pesan siap-siap jangan baca panjang. Mungkin kita jangan baca dua sampai dua surah, baca satu surah saja. Saya dah pesan dah, solat tu cukuplah sekejap-kejap bagaimana kan. Dia baca pergi balon dua surah, tak tahu surah apa, surah Baqarah ke, macam Ali Imran ke, panjang tu. Saya dah larang tadi tu. Jadi makna kata, kita tahu kisah di sebalik suami, memang dia pukul isteri dia, tapi bukan pukul bayangan sebelum pada kita tahu kisah dia, pukul benci, pukul larang dia solat, tak. Gambaran pertama sebelum tu, seolah-olah suami dia tak suka isteri solat, pukul. Tak. Rupanya kes dia, suami dia dah pesan awal-awal, nak solat nanti, solat lama, jangan ni. Ni pun pergi setengah jam, sejam, marahlah suami tu kan, pukul atas didikan, atas teguran tadi. Lain kan tuan-tuan, lain cerita tu, sama peristiwa tu sama, tapi berita ataupun cara pandang tu berbeza. Baik, apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi pun kata satu surah pun cukup. Jika satu surah pun cukup, maknanya Nabi tegur isteri. Nabi tegur pihak isteri, maknanya lepas ni solat satu surah cukup lah. Baik, kita nak memahami keadaan ini bagaimana. Zaman dahulu sudah tentu tidak ada maksudnya mushaf secara bertulis, tak sebagaimana kita. Cara para sahabah mereka berdampingan dengan Al-Quran dengan muhafal, dan cara nak menguatkan lagi iaitu dengan mereka membaca dalam solat. Kita yang hafal Quran, kita teknik tips yang kita akui berkesan iaitu hafal dalam solat. Surah ataupun ayat baru kita hafal tuan-tuan, kita ingat kita dah hafal dah ni, duk orang kata duk mengadap sejam ni, kita kena bawa dalam solat. Bawa dalam solat, baca baru tahu lekat tak lekat lagi. Apabila kita boleh baca dalam solat secara yakin, secara lancar, insyaAllah itu kuat lagi ingatan kita, menguatkan ingatan kita. Begitu para sahabat Nabi, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam solat lama, suatu solat bagi ini, Nabi baca panjang, sebab itu berdamping dengan Quran untuk nak ingat-ingat Quran itu lagi. Jadi di pihak isteri itu tak salah sebenarnya, itu keadaan normal. Bahkan sudut yang lain memberi gambaran kepada kita, beliau atau isteri beliau Safwan ni isteri yang rajin beribadah, solat lama, dia baca dua surah. Dan disebabkan hal itulah suami dia beri pesanan, jangan solat lama kan. Ni masa dia ada kat rumah ni, tapi dia tak dengar lagi. Itu juga, dan ini satu sudut yang lain mengajar kita. Sahabat Nabi pun manusia, masa itu masih lagi dalam zaman persyariatan, tak dia nak imbang lagi antara hak Allah dengan hak manusia. Kadang kita dok rasa kalau sebut hak Allah Ta'ala, Allah dia mengalahkan hak lain lah. Contoh lain tuan-tuan, kadang cara faham ini dia berlaku kekeliruan, menyebabkan berlaku kesalahan dalam bertindak. Contoh klasik, orang datang surau, datang masjid, dia ikut main parking sahaja. Parking. Kalau nak lagi, dia double park. Aku datang nak solat ni. Tapi dia tak fikir dah. Dan dia tahu, sekali fikir dia tahu ni, double park ni menyusahkan orang ni. Parking kat sini ni, orang payah nak keluar ni.
tahu dari satu sudut, tapi aku utamakan hak Ta'ala. Adakah betul? Nampak tuan? Jadi kena ada keseimbangan, kena tahu fiqah dia, awlawiatnya di mana. Dan hal ini pun begitu. Isteri, aku solat ni nak wada Ta'ala, patut baca lama-lama tak kisahlah. Tapi di sana kena imbang. Suami dah pesan jangan solat lama, adalah keperluan dia. Maka tengok kat sini tuan. Ya. Baik, itu aduan yang pertama, selesai. Makna kata kat sini di pihak isteri, di pihak isteri kena perbaiki. Baik. Kata Safwan lagi. Adapun dakwaan dia, dia paksa saya buka puasa. Dia akui, tuan-tuan. Ya. Kerana dia selalu berpuasa. Memang rajin isteri Safwan, seorang rajin beribadah. Sebab dia memang rajin, selalu berpuasa. Saya orang muda, tak tahan. Itu kata Safwan. Saya orang muda, duduk rumah, tengok isteri lalu depan kita. Tengok isteri puasa. Tuan-tuan belum memahami keadaan ni. Tambah orang tu muda lagi, tak tahan lah. Maka Nabi dengar dah dua-dua pihak. Pihak isteri macam mana tadi, nampak sebelum tadi, sama juga. Seolah-olahnya daripada cerita isteri, yang suami ni tak bagi puasa kan? Paksa buka puasa. Kita dengar yang sebenar lain tuan-tuan. Dia memang rajin puasa, cuma masa ni zaman masa saya di rumah. Yang ni saya nak kena kita bagi faham kan ni. Maka ini, dan disebab Nabi dengar kedua-dua, maka di situlah Nabi sebut tadi hadis yang pertama kita buka tadi, la tasumul mar'ah wa ba'luha syahidun illa bi'idni. Janganlah ada isteri dia puasa walahal suami ada kat rumah, mereka dengan izin suami dia. Ini kisah dia tuan-tuan. Kisah dia berkaitan dengan keluarga ataupun rumah tangga Safwan bin Mu'attal. Baik, mari kita nak memahami lebih lagi realiti. Kita mungkin apabila kita melihat kehidupan kita, kita rasa macam mana ni? Nak faham ni kan? Kita jangan kata menilai suasana peristiwa yang berlaku zaman Nabi dengan suasana zaman kita. Kita kena memahami zaman itu bagaimana. Hari ini di tempat kita, pada hari ini secara umum, memang suami keluar bekerja kan, tapi keluar pagi balik petang, malam jumpalah isteri. Itu keadaan umum. Hanya sebahagian masyarakat saja yang kerjanya macam di offshore 3 bulan, 4 bulan, lepas tu baru balik kan. Zaman dahulu begitu kebanyakan ataupun kebiasaannya, termasuklah Safwan bin Mu'attal. Mereka kalau kata keluar bekerja nak station ni, pergi berdagang berbulan-bulan ke Syam, ke Yaman, berbulan-bulan. Lepas tu habis berdagang, duduk atau bermukim, duduk kat rumah. Masa tu tak kerja lah, ataupun tidak ada kerja, kat mana ada kerja harian, duduk kat rumah. Time tu lah yang menjadi orang kata isu di sini. Masa suami tak ada, zaman tu masa suami pergi berdagang ataupun ribat, pergi berkawal sempadan, pergi melaksanakan sebarang apa tugas syariah, misi ketentaan Nabi, isteri yang kat rumah nak puasa pun lantaklah, nak baca nak solat lama pun tak apalah kan. Tapi masa suami di rumah, suami ada di rumah, yang ni kena jaga adab-adab ini. Pertama dari segi solat, dari segi puasa sunat. Nak puasa sunat, masa suami ada, minta izin dulu. Menarik tuan-tuan, agama kita agama yang sangat orang kata memahami manusia, yang mengatur urusannya secara orang kata wajar dan betul berdasarkan fitrah manusia. Jadi ini kita tahu tuan-tuan, Masya Allah. Sekali lagi, dari sudut yang lain, sudut yang besar, kita menampakkan keluhuran agama Islam itu sendiri. Baik, jelas tuan-tuan, itu kisah dia, peristiwa. Jadi lepas pada ni kalau kita belajar, saya sampai sudah belajar sebelum pada kita belajar fiqh puasa, kita tak perasan kisah ni. Kita hanya tahu hukum tu kan, tahu hukum. Kisah ni lagi menyeronokkan, memahamkan kita keadaan itu lagi. La tasumul mar'ah wa ba'luha syahidun illa bi'idni. Tak boleh mana-mana isteri berpuasa walahal suami dia ada, melainkan dengan izin dia. Menarik tuan-tuan, nak bincang panjang lagi lah kenaan dari sudut ini, tak habis lah. InsyaAllah bagaimana ibadah itu pada Allah Ta'ala, dia bukan mengalah, tapi
ada perkara yang lebih utama dari segi kerukunan rumah tangga. Ini mesej besarnya tuan-tuan. Baik. Tinggal lagi satu aduan dia. Masya-Allah. Dan satu aduan ini saya nak kembangkan lagi nanti pergi kepada satu peristiwa yang lain pula. Sofwan berkata, adapun dakwaan yang inni la usalli hatta tatlu' asy-syams, yang dikata saya ni hanya solat subuh lepas pada matahari dah tinggi. Fa inna ahlu baitin qad 'urifa lana dhak. Kami ni anak beranak, kami ni keturunan yang semua tahu. Kami ada perangai macam tu. Kami ada penyakit macam tu. Ini kata Safwan. Semua tak sekampung tahu kami ada penyakit macam ni. Penyakit apa yang digambarkan tu? Dia tidur, tidur, bangun lewat tuan. Baik. La nakadu nastayqiru hatta tatlu' asy-syams. Kami memang tak boleh bangun. Kami memang tak boleh bangun. Kami hanya bangun selepas matahari sudah terbit. Menarik tuan. Apa pesan Nabi? Maknanya kata ni betul ni. Tak ada kaitan dengan kata hak orang lain, pukul isteri, paksa, tak. Ini dia sendiri ni. Maknanya isteri tadi mengadu perangai suami ni. Perangai suami, perangai buruk diri suami ni. Ini kes, ini keadaan peribadi. Dan Safwan beritahu hal ini. Memang kami satu keluarga macam ni. Keadaan kami. Tidur bangun lepas matahari ni saja. Apa tuan-tuan? Apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, "Idza istayqaw," apabila awak sedar, solat terus. Apabila awak sedar, solat terus. Riwayat Abu Daud. Imam Abu Daud tak dalam tersebut tadi, kitab puasa bab isteri berpuasa tanpa izin suami. Penekanan Imam Abu Daud untuk tentang puasa tadi. Kesudahan cerita tu lebih luas daripada itu. Termasuk yang terakhir ini, yang ni saya nak kembangkan tuan-tuan. Tuan-tuan dengar macam mana ni? Nak faham ni? Yang memahami hadis kita kena renung. Adakah bermakna lepas pada ni bolehlah, jangan tegur, jangan marahlah kalau ada anak beranak kita yang tidur bangun subuh, tidur bangun lambat, kita tak marahlah. Adakah begitu? Adakah begitu? Sebab Nabi kata, Nabi tak marah pula kawan ni, tidur lajak subuh, cuma lagi pesan bangun nanti solatlah. Adakah begitu maksud dia? Tak tuan-tuan. Tak. Laki ni Safwan bin Mu'attal, dia ada penyakit. Dan ni masya-Allah sudut yang lain menunjukkan Nabi memahami keadaan itu. Nabi dengar dan tidak ada prejudice, tidak ada sangkaan yang melulu. Kalau kita lah duk bayang-bayang macam ni, teruk perangai ni sebagai isteri dia sebelum pada ni kan. Isteri dia kata suami saya tidur bab subuh solat bangun apa lambat ni. Betul. Dalam keadaan biasa orang begitu. Tak betul lah kan. Tapi Nabi mungkin ada riwayat-riwayat lain ataupun penerangan penjelasan Safwan yang lain menyebabkan Nabi faham. Yang ni special case ni, penyakit ni kawan ni. Sebab kata apa? Fa inna ahlul baitin qad 'urifa lana dhak. Kami satu keturunan orang kenal kami ada penyakit ni. Kat situ saya buat carian, buat kajian sedikit nak tahu apa penyakit kawan ni tuan. Dan kait pula dengan hadis-hadis yang lain, Safwan bin Mu'attal ni dia memang terkenal dia ada penyakit ni. Dan Nabi masya-Allah pada ni akan tunjuk pada kita bagaimana Nabi manfaatkan keadaan ini insya-Allah. Baik. Apa penyakit dia? Tuan-tuan pernah dengar? Apa insomnia? Insomnia tahu kan? Insomnia penyakit payah tidur kan, ataupun yalah payah tidur malam berjaga kan, tu insomnia. Dan penyakit ni bukan penyakit insomnia, ada dia lawan kepada insomnia. Kalau insomnia ni jenis payah tidur dan dia punya cabang penyakit dan kes tu pelbagai dan dikategorikan secara umum pada dua, satu berkaitan dengan lifestyle kan? Memang gaya hidup dia, daripada memang dia duduk berjaga lama-lama memang menjadi macam tu. Dan tak dinafikan sebahagian kes disebabkan keturunan ataupun genetik. Ada sebab genetik secara semula jadi. Ini ujian Allah Ta'ala. Orang tu tak boleh tidur, tidur sikit sahaja malam tu, itu ada juga. Jadi perlu dibezakan penyakit tu, orang keadaan tu, adakah lifestyle dia sendiri yang buat hal jadi macam tu, ataupun secara penyakit
secara semula jadi. Mau lainlah, bezalah kita punya tindakan nak untuk orang sebegini. Baik. Penyakit Safwan ia dah lawan kepada insomnia. Bahasa ini saya baru tahu je pun. Hypersomnia. Hypersomnia. Ni insomnia, ni hypersomnia. Kalau tadi jenis payah tidur, yang ni kuat tidur tu. Hypersomnia. Dan samalah juga dia punya cabang penyakit tu pelbagai, samalah juga dia boleh dikategorikan sama ada lifestyle dia macam tu ataupun penyakit keturunan genetik. Ada tu kes orang tu hypersomnia, dia tidur mesti tidur 14 jam. 14 jam. Tidur waktu buat kerja apa? Kita kata ni, kita dah kata orang ni kuat tidur, ni mudah tidur. Boleh jadi penyakit tuan-tuan. Nah. Kita tak tahu. Safwan bin Mu'attal termasuk dalam kategori ini. Bahasa hari ini, dia seorang yang ada penyakit hypersomnia. Dan kategori apa? Jenis macam mana? Jenis tidur mati tuan-tuan. Ada orang tu. Yang tidur mati, kita duduk gelak kat dia orang dia ni. Tidur mati, tak usah kejut. Kita rasa kita ni mudah bangun. Maka dia orang tu dia ada sedikit sebanyak ujian diri dia, penyakit tu. Payah, tidur mati. Gerak kejut kita, ya Allah. Macam-macam tu. Ni hypersomnia. Bukan nak kata semua orang ada perangai itu maka dia tu. Tak. Ada yang sebut tadi. Memang perangai dia di lifestyle dia. Maka dia perlu diubah. Tapi yang genetik ni perlu difahami. Safwan bin Mu'attal dia ada penyakit tu. Dia tidur, bangkali dia lajak tak boleh nak ni. Orang kejut macam dia tak akan bangun. Kecuali cukup waktu dia, cukup tidur dia, dia bangun tuan. Dan insyaAllah Nabi SAW gunakan kekurangan Safwan Mu'attal, halakan kepada satu kelebihan. Ini kita akan baca nanti dalam buku kita Asam Garam yang pertama di bahagian hujung-hujung nanti. Tuan-tuan ingat kisah peristiwa Hadithul Ifk, peristiwa tuduhan curang ataupun skandal Saidatina Aisyah. Safwan bin Mu'attal ialah yang terlibat, yang dilibatkan, dituduh Saidatina Aisyah ber ataupun ada skandal dengan beliau. Ini Safwan bin Mu'attal. Nama dia lebih terkenal dalam kes itu. Sampai masa kita akan bincang tentang beliau ini. Nak kata sudut ini tuan-tuan, bagaimana dia boleh terkena tu, terpalit sekali. Sebab sebab saya ada cerita, tak ingat kat sini ke tempat lain, tapi kita ceritalah juga sekali lalu. Sebab dalam satu perjalanan musafir atau peperangan Nabi, Nabi buat kita sebut gerakan satu formation. Dalam rombongan itu ada yang duduk belakang sekali. Duduk belakang sekali ni tujuan dia, tugas dia untuk nak kutip-kutip kalau ada barang tercicir kan. Dan Nabi tugaskan kawan lain, Nabi tugaskan Safwan. Safwan, kau nanti kalau bahas, kalau ada dialognya ada, tugas dia nanti kau datang last sekali, rombongan dah bergerak, kau baru bangun, kau baru datang, jumpa barang kutip. Itu Safwan. Sebab apa tu Nabi tugaskan kat dia? Sebab keadaan dia. Sampai ke satu tempat dalam musaf, dalam satu peperangan ke apa, tidur, Nabi pun tidur, kemudian bangun subuh, dia tak bangun. Memang dia tak bangun. Tak bangun. Dan Nabi dah siap lah, kau nanti kalau kau bangun solat subuh, tak, bawa ikut kami, jumpa barang kutip. Itu Safwan. Peranan Nabi beri kepada dia untuk dengan sebab kekurangan dia, insyaAllah jadi kelebihan. Baik. Jadi itu yang berlaku. Dalam satu musafir, dalam satu operasi itu, Safwan sudah tentu dia dah di belakang, dia tak ikut. Rombongan Nabi dan sahabat Nabi dah sampai tempat, mereka berhenti seketika. Saidatina Aisyah pun turun, berlakulah peristiwa. Saidatina Aisyah kena tinggal. Saidatina Aisyah kena tinggal. Rombongan dah bergerak, Saidatina Aisyah kena tinggal. Malam Saidatina Aisyah tertidur. Sampailah siang, pagi, dengar-dengar suara seorang lelaki sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengok dia, lekar-lekar dia bangun. Lelaki itu Safwan. Nah, Safwan. Safwan dia baru datang. Orang dah bergerak jauh, dia baru datang, datang tempat yang pernah berhenti. Ya Allah, ada seorang perempuan, Saidatina Aisyah. Dialah yang bawa Saidatina Aisyah balik ke Madinah. Kat situ yang berlaku peristiwa tu. Orang tengok, siapa? Isteri Nabi. Siapa lelaki? Macam mana duduk-duduk sepanjang perjalanan berdua-dua ni? Yang tu mula berlaku peristiwa, tuan-tuan. Berlaku peristiwa. Ini Safwan bin Mu'attal. Baik, tuan-tuan. Itu hadis dia. Habis riwayat atau kisah pertama
dalam ataupun daripada buku ini. Saya nak kembang kepada dua riwayat lagi kalau sempat tuan-tuan, lalu kita berhenti setakat itulah. Kalau tadi asam garam 54, suami pukul isteri solat lama, nanti kita masuk ke asam garam ke 55. Isteri, tajuk dia, isteri suka ke masjid. Jadi isu. Isteri suka ke masjid juga jadi isu. Baik. Di bawah tajuk ini ada 5 riwayat. Kita mula dengan riwayat Al-Bukhari sebagai landasan. Ibn Umar menceritakan bahawa seorang isteri Umar, ayah dia, ikut solat subuh dan isyak berjemaah di masjid. Lalu orang berkata kepadanya, "Lima takhrujin wa qad ta'lamin anna Umar yakrahu dhalika wa yaghar." Eh, berani awak. Eh, kenapa awak keluar juga ni? Walhal awak kan tahu yang Umar tak suka dan dia cemburu. Ini realiti lagi. Rumah tangga sahabat Nabi, kasih Sayyidina Umar, Sayyidina Umar dikenali sebagai antara lelaki yang kuat cemburu dia. Bahkan Nabi pun tahu cemburu Umar ni. Tuan-tuan ingat kisah Nabi cerita, Nabi dia bawa apa, tengok dalam syurga kan, lalu ditunjukkan satu mahligai, tanya mahligai siapa, mahligai Umar. Nabi pergi dekat lah. Masa tu ada seorang bidadari duduk sedang apa, ambil air. Tak ada pergi jauh, Nabi fikir, fadzakartu, aku teringat ghirat Umar, aku teringat kecemburuan Umar, aku tak jadi pergi. Nabi pun ingat tahu Sayyidina Umar ni cemburu, kuat cemburu. Sayyidina Umar dengar tu lepas Nabi cerita, kata Rasulullah, takkanlah saya nak cemburu dengan Tuhan. Tapi realiti Sayyidina Umar jenis kuat cemburu. Dan seorang lelaki yang kuat cemburu, ini antara yang berlaku. Dia tak suka isteri dia, orang kata sangat, orang kata, bukanlah sangat tapi terbuka terdedah pergi ke masjid. Sayyidina Umar tak ni. Jadi peliklah. Orang ramai ni, seorang isteri Sayyidina Umar, yang Sayyidina Umar kahwin dia kemudian nanti, eh, rajin suka keluar pergi solat ni, Umar tak marah ke? Tu yang mereka tanya, lima takhrujin wa qad ta'lamin anna Umar yakrahu dhalika wa yaghar, kenapa awak keluar juga walaupun awak tahu Umar tak suka dan cemburu. Baik, beliau pun balas isteri Sayyidina Umar ni, nanti kita sebut nama dia, wa ma yamna'uhu an yanhani. Dah tu, kenapa dia tak larang? Dah kamu duk kata dia tak suka, dia cemburu. Tapi saya keluar biasa dah ni. Kenapa dia tak larang? Sayyidina Umar tak larang, ada sebab lah. Rasulullah yang menghalang. Sabda Rasulullah inilah yang menghalangnya. Ya, kalau ikut selera, ikut Sayyidina Umar, kalau nak, isteri dia duduk rumah. Jangan pergi solat masjid. Tapi Nabi pesan, dan pesanan ini yang Sayyidina Umar tak jadi nak larang, tak boleh nak larang isteri dia. Dan kita tengok menarik tuan-tuan, didikan Nabi SAW, syariat Islam ini. Apa sabda Nabi? La tamna'u ima Allahi masajidah, masajid Allah. La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Janganlah kamu halang hamba-hamba perempuan Allah, yakni para isteri, daripada masjid-masjid Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menarik tuan. Kalau tadi kita dengar, kita tahu ada larangan khusus isteri, buat isteri jangan puasa masa suami dia ada, melainkan kena minta izin dahulu dan diizinkan dahulu. Ini untuk orang kata surah khusus untuk isteri. Dalam keadaan yang lain, Nabi juga pesan untuk khas untuk suami, jangan halang isteri kamu kalau dia nak datang masjid. Lalu dia dibincangkan kenapa. Sayyidina Umar pun ingat pesanan Nabi ini, maka dia tak jadilah. Dan sudah tentu yang Nabi larang itu kita sebut sebelum ni, dia ada konteks dia. Cerita kita boleh bayangkan lah, barangkali suami-suami sahabat Nabi itu tak bagi isteri keluar kan, sebagai Sayyidina Umar dan lain-lain cemburu ya. Itu Nabi bagi polisi masa tu, jangan halang nak datang masjid. Untuk apa ni? Untuk solat, untuk mendengar kuliah. Di sana ada lebih daripada tu. Kat sinilah berlaku perbincangan para ulama huraian. Kenapa ni penekanan sebegitu sekali? Yang utamanya kerana ilmu tuan. Masjid ialah zaman Nabi ketika itu, di situlah sumber ilmu. Orang nak dengar, nak dapat
tambahan update tentang agama di masjid. Nabi ada ketika itu. Jadi isteri kalau pergi dapatlah dengar sedikit sebanyak tazkirah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu. Sebab ilmu. Bukan sebab ibadah tu semata, sebab ilmu. Jadi yang tu jangan dilarang. Jadi mak kata dalam bab ilmu menuntut ilmu ni, tuan-tuan, penekanan sangat ditekankan. Baik tuan-tuan. Hadis yang berikutnya, nak sebut cerita itu ada perincian dia lagi. Tadi riwayat Al-Bukhari, daripada Al-Bukhari itu kita tumpangkan riwayat-riwayat lain walaupun lemah tuan-tuan. Ini kaedah itu sirah, kaedah hadis. Kalau sudah satu peristiwa itu dah ada riwayat induk yang sahih, datang riwayat yang lemah yang bersifat pelengkap boleh diterima. Ini isu sekarang, isu apa afadhus tak ada kan. Itu kena beza. Ada pihak dia tolak terus. Tak boleh macam tu. Tolak terus kisah apa Nabi melamar Ummu Hanif. Walaupun kisah tu ada dalam riwayat Muslim dan diterima. Maka kisah tu ada. Lalu perincian, riwayat perincian itu kita tengok pula tuan. Yang tak ada langsung tak ada lah. Sebagaimana disebut sebelum ni, awal-awal tiga kali yang pertama tu, yang tu tak ada riwayat langsung. Baik. Kembali kepada kisah ni. Riwayat 2, 3. Okey. Kita ambil sebahagian sahaja. Yang ni riwayat Ibnu Sa'ad. Abdul Rahman bin Auf mengatakan bahawa Atikah binti Zaid isteri Umar selalu minta izin ke masjid. Umar bertanya, berkata kepadanya. Baik. Riwayat pertama tak sebut. Riwayat ini kita ada perincian dia, iaitu keadaan dia. Pertama kita tahu nama isteri Umar yang terlibat ni, nama dia Atikah binti Zaid bin Amru bin Nufail. Masuk tu. Kita teruskan. Baik, kita teruskan. Tahu nama ni, tahu nama ayah dia, kita ni perbincangan panjang lah. Ayah dia seorang tokoh zaman jahiliah lagi di Islam. Dalam hadis yang lain Nabi sebut di Islam, dia dibangkitkan di akhirat itu, dibangkitkan seorang diri di Islam dia ni. Walhal sebelum tu zaman, sebelum ke zaman kenabian lagi, insyaAllah ni kisah yang lain lah. Zaid bin Amr bin Fail ni anak dia tuan-tuan, kahwin dengan Sayyidina Umar. Baik. Rupanya setiap kali nak pergi masjid tu, dia akan minta izin dengan suami dia dulu, Sayyidina Umar. Abang nak pergi masjid boleh? Dan setiap kali itu Sayyidina Umar senyap lah. Tak suka habis senyap, tak nak larang tak boleh. Pergilah. Baik. Ni adab seorang isteri pula kan. Bukanlah masuk waktu keluar tak tentu kan. Bagi tahu nak keluar abang kan. Ini adab Atikah. Baik. Sampai satu hari Umar kata kat dia, dah tiap-tiap kali pergi tu berapi lah juga, aku tak bagi kalau boleh. Tapi dia minta izin, dia minta izin, minta izin. Sampailah satu hari Umar berkata kepadanya, qad arafti hawaya fil julus. Awak ni bukan tak tahu, kalau tanya saya mesti saya nak awak duduk. Ni dia minta izin, minta izin, tahulah. Ini luahan sana Umar. Awak pun tahu yang kalau ikut saya nak awak duduk di rumah. Lepas tu dia pun jawab dari riwayat yang lain, dah tu kenapa abang tak larang? Memang saya nama tak larang lah sebab riwayat Nabi tadi. Baik. Kemudian dia pun balas, la ada isti'dhanaka. Saya takkan tinggalkan adab minta izin dengan abang. Saya tetap akan minta izin dengan abang. Walau abang tak suka pun, saya akan tetap minta izin dengan abang. Abang, maksud kata nak pergilah ni. Isti'dhan maksudnya memaklumkan juga. Abang nak pergi solat? Ya. Walaupun saya nama tak suka tuan-tuan. Umar tidak pernah menghalangnya setiap kali dia minta izin. Dan ketika Umar ditikam, beliau ada di dalam masjid. Hadis Ibnu Sa'id. Berlaku nanti pada era di hujung usia Sayyidina Umar, solat subuh dia ditikam masa jadi imam, isteri dia hadir tuan. Atikah binti Zaid. Allahu akbar. Baik. Dan ada riwayat-riwayat yang lain. Okay, ada riwayat Muslim. Riwayat Muslim panjang, ada sampai 6 riwayat. Saya ambil satu riwayat Muslim saja. Daripada Ibnu Shihab, daripada Salim bin Abdullah, bahawa Abdullah bin Umar berkata, aku pernah mendengar sendiri Rasulullah menyebut, la tamna'u nisa'akumul masajida idha sta'dhannakum ilaiha. Janganlah kamu, mana suami lah ni, para suami halang ataupun tak izinkan isteri-isteri kamu untuk ke masjid jika mereka minta izin untuk kamu ke sana, jika mereka minta izin kamu untuk ke sana. Ini Sayyidina Umar, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar
sebagai guru ketika itu, mungkin sebagai dalam ceramah dan kuliahnya, membawa pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut tadi. Nabi pernah sebut jangan halang mana isteri kamu nak ke masjid jika mereka tak izin kamu. Lalu ada seorang ni kata, saya tetap tak nak bagi. Oh, dia kata, saya tetap tak nak bagi kat isteri saya pergi. Lalu Ibn Umar mengadap dia. Ibn Umar duduk kuliah ni, dengar orang duduk kata tu, dia pergi depan mengadap dia. Beliau pun mengutuknya dengan teruk sekali. Allah ni, saya yang menyebabkan, ni Salim bin Abdullah, saya belum pernah dengar lagi dia kutuk orang lain sebegitu selama ni. Marah sangat tu, Ibn Umar dia marah sangat. Orang kata begitu. Antara yang dia kata, ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqul wallahi lanamna'uhum. Saya sebut Nabi kata jangan larang, awak boleh kata saya nak larang. Oh, dia apa kata-kata Ibn Umar, hadis riwayat Muslim. Jadi itu dia punya ni tuan-tuan, Sayyidina Ibn Umar dia sangat tegas, dia bab sunnah Nabi ni dia jaga betul-betul. Kita tak kenal sahabat Nabi yang lebih tegas, lebih mengikuti sunnah lebih pada dia. Dia pernah tengok Nabi lalu satu tempat, lalu di bawah pokok dia pun, Nabi pun tunduk. Walau tu kemudian nanti pokok tak ada, dia pergi tempat tu, dia buat macam tu juga. Ni Ibn Umar sangat-sangat ni. Kita jejak, saya sebelum ni jejak ke Mekah kan, ada tempat-tempat yang dirakamkan. Kemudian nanti sebab apa Ibn Umar buat tempat begini-gini, kaitan Nabi pernah buat begitu, maka kekal di situ. Antaranya satu tempat, jangan ini orang tak perasan, nama tempat tu Bi'r Dhi Tua, Telaga Dhi Tua, ada di Mekah, di bahagian atas sikit, kena pergi berjalan lah tuan-tuan. Bismillah. Kekalnya sebab riwayat Ibn Umar. Ibn Umar tiap kali nak masuk Mekah, tuan-tuan, walhal dekat tu, Dhi Tua tu dekat, nampak kalau lain ni nampak dah, berjalan mungkin dalam 2 kilometer nampak, memang nampak dah masjid. Kalau kira ala-ala sampai situ, masuk je lah, terus masuk terus ni lah. Tapi Ibn Umar tiap kali datang ke Mekah, dia sampai di Dhi Tua, perjalanan zaman dia lah, dia akan tidur situ dulu. Walhal pada keadaan dia tak perlu pun, boleh lajak lagi. Sebab apa? Sebab dia pernah dengan zaman Nabi dulu, masa Nabi hidup, sampai malam sebelum masuk Nabi tidur kat situ dulu, Nabi mandi. Kemudian nanti walaupun tak ada kepulan, dia buat macam tu juga. Ni Ibn Umar, insyaAllah dia sangat mengikut keadaan ini. Baik, itu riwayat Muslim. Saya nak bawa riwayat yang lain pula, yang kita kena tengok bagaimana kefahaman para sahabat Nabi ni. Dia bukan totok tuan-tuan, dia betul-betul memahami jis dia. Dalam riwayat yang lain, Saidina Aisyah berkata, ni dari Abu Dawud, Saidina Aisyah pernah berkata bahawa Nabi pernah bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah wal yakhrujna tafilat. Janganlah kamu menghalang mana-mana hamba Allah, perempuan dan isteri-isteri, daripada masjid Allah, dan hendaklah mereka keluar tafilat, dalam keadaan biasa. Riwayat ini tak ada dalam riwayat, ada perincian tidak ada riwayat sebelum pada ni. Nabi betul, Nabi pesan untuk suami jangan halang isteri keluar, jangan halang isteri untuk datang ke masjid, satu. Tapi ada pelengkap dia, Nabi kata yang isteri pula ni dah suami tak boleh halang kamu keluar ni, tak boleh halang kamu datang masjid, datanglah masjid, tapi wal yakhrujna tafilat, datang ke masjid tu dalam keadaan biasa-biasa sahaja. Saidina Aisyah pun kata, andai baginda tengok keadaan mereka pada hari ini, daripada hayat Saidina Aisyah kemudiannya, mesti baginda sendiri pula yang larang. Kalau asal zaman Nabi, Nabi kata jangan, suami jangan larang. Tapi kalaulah Nabi hidup sampai zaman Saidina Aisyah kemudian nanti, dengan keadaan masyarakat yang berubah, Saidina Aisyah yakin Nabi mesti larang perempuan ini. Jadi kita memahami macam mana tu, itu berubah. Ada keadaan perempuan datang ke masjid dalam keadaan berhias, dalam keadaan menonjol pula, dalam keadaan pakai minyak wangi, kena larang lah. Yang ni boleh jadi ni, yang ni hadis riwayat Abu Dawud. Dan dijelaskan apa maksud tafilat, iaitu dalam keadaan biasa saja tanpa berhias dan berwangian.
Jadi kita faham dah secara lengkap dan patut larangan dan pesanan Nabi tu. Ya, isteri Nabi, isteri-isteri, suami tak boleh halang ke masjid untuk datang masjid untuk ilmu pertama, dan dalam keadaan dia tidak menarik perhatian, menonjol, ni pergi make up lebih daripada ni kan. Itu ada kata itu yang berlaku, kata Saidatina Aisyah, kalau Nabi tengok sendiri, Nabi pula yang larang. Makna kata kita berimbang kat sini. Mana-mana perempuan yang keluar datang masjid, kadang begitu tuan-tuan. Datang dengan tudung, kalau bukanlah anak ni. Kalau musim Ramadan tu lagi nampak tuan, dengan kain apa telekungnya macam-macam tu. Isteri saya sampai kata dia ni kadang tak khusyuk pula awal-awal. Tak khusyuk pula nak solat sebab tengok cantik lekuk orang tu. Orang sebelah. Itu yang berlaku tuan-tuan. Baik. Habis kisah ni. Eh, panjang tu. Saya nak baca terakhir. Boleh? Terakhir kisah ni melibatkan isteri Sayyidina Umar ni, namanya Atika binti Zaid bin Amru bin Nufail. Beliau kemudian nanti terkenal sebagai isteri, sebagai seorang perempuan. Orang Madinah kata, siapa-siapa nak mati syahid, nikahlah dengan dia. Sampai begitu tuan-tuan. Siapa-siapa nak mati syahid, nikah dengan Atika binti Zaid ni. Sebab apa? Lima orang suami dia, dia kahwin lima orang. Lima orang semua, semua mati, mati syahid. Semua mati dalam Islam tu, lima orang. Sebab itu lepas pada tu orang nak sampai sebut begitu. Ini Atika bin Zaid. Suami Sayyidina Umar ni suami kedua dia. Suami pertama dia ialah anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Kisah dia pun ada dalam ni. Tuan-tuan baca nanti baca. Baik. Selepas itu dia nikah Sayyidina Umar. Lepas Sayyidina Umar meninggal tuan, nikah dengan siapa? Siapa nikah dengan dia? Zubair bin Al-Awwam. Itu suami dia ketiga. Kemudian Zubair meninggal, nikah dengan seorang sahabat Nabi lagi. Kemudian ada seorang lagi ni. Ni panjang. Semua meninggal dekat dalam tu. Baik. Riwayat yang kita baca ni riwayat beliau dengan Zubair bin Al-Awwam. Ni ni ada dalam riwayat kitab Tabaqat ataupun kitab tentang biografi sahabat antara Isti'ab. Baik. Kisah dia. Zubair bin Al-Awwam. Samalah juga keadaan dia. Dia style dia Atika bin Zaid memang datang ke masjid ni untuk solat. Lepas pada Nabi meninggal, dia tetap datang. Rutin dia, istiqamah dia untuk datang solat berjemaah di Masjid Nabawi. Baik. Suatu ketika, kita baca, ketika Atika bersiap-siap untuk keluar solat, Zubair berkata kepada dia, ni suami, memang tak elakkan Zubair sahabat Nabi, dia tahu juga nak jadi satu cerita keadaannya. Atika duduk siap-siap nak keluar, Zubair pun meluahkan, wallah innaki latakhrujin wa inni lakarah. Sungguhlah awak nak keluar juga ke? Wahai awak tahu saya tak suka berbulu suami tengok keluar walaupun minta izin. Atika balas, famna'ni fa ajlis. Kalau abang larang, saya duduk rumah. Masalahnya memang tak larang lah. Sebab tahu sabda Nabi dia, kalau abang kata bagi, saya kena duduk lah. Tapi tahu Zubair dia tak larang. Baik. Laranglah saya, baru saya duduk rumah. Zubair membalas, bagaimana boleh? Macam mana boleh macam tu? Tak boleh larang. Baik. Maka keluarlah isteri dia. Maka Zubair buat satu perkara. Dia keluar, dia menunggu di laluan dalam gelap. Semasa isterinya melintas, dia datang dari belakang. Dia pun letakkan tangan di punggung isteri dia. Isteri terkejut, dia terus balik ke rumah. Tuan-tuan bayanglah keadaan tu kan. Si malam-malam tergelap, lalu dia nyorok, si dia lintas, dia pergi belakang pegang punggung si. Baik, terkejutlah kawan ni. Orang terus balik tuan-tuan. Selepas itu sampai masa ke masjid lagi seperti biasa, Atikah tak keluar. Zubair pun tanya, eh tak pergi masjid ke? Sambil Zubair buat-buat tanya, tak pergi masjid ke? Dia pun berkata, fasadan nas, wallah la akhruju min manzili. Manusia sudah rosak, masyarakat sudah rosak, berani duk kacau perempuan, manusia sudah rosak, saya tak nak keluar lagi dah lepas pada ni. Dan dia tak tahu lah, sampai sudah dia tak tahu yang buat tu suami dia kan. Dan akhir riwayat sebut Zubair terkorban dalam perang Jamal, dan seterusnya riwayat yang berikutnya dikahwin dengan siapa-siapa saya tak nak sebut, tuan-tuan baca nanti. Ini ada riwayat Ibn Abdul Bar dalam Al-Isti'ab. Tuan-tuan rahmati Allah. Habis cerita dia kat situ. Lagi saya gelak baca kisah ni, insya-Allah.
kena juga, pandai juga Zubair untuk buat helah begini. Wallahu a'lam. Saya nak berhenti setakat ini tuan-tuan. Kalau ada soalan, ada tambahan, dialu-alukan. Saya? Si? Oh ya, saya tak pasti. Macam mana Haji dapat maklumat tu? Ya. Dia tak bagi tahu kenapa. Bismillah. Apa okay, soalan kita ulang. Haji tanya kenapa dalam mazhab Malik Hanafi, Hanafi menghalang perempuan datang ke masjid. Mengharamkan, mengharamkan. Kenapa? Soalan dia kenapa? Saya respon saya, saya tak boleh jawab. Saya kena pertama tentukan dahulu apa nas yang menyebut sedemikian. Kalau Haji kata dia dengar dia ceramah, mana betul lah tu. Dia tak bagi tahu kenapa ya. Tak bagi tahu kenapa. Saya dah tak tahu benda tu, saya tak boleh jawab lah kenapa. Jadi saya kena rujuk dahulu. Ala kulli hal, kalau kita nak sembang-sembang secara andaian saja, boleh jadi ada sebab-sebab dia. Sebagaimana yang kita tahu ini, sebagai Saidatina Aisyah sebut, kalau Nabi ada pada hari ini dan tengok keadaan perempuan yang begitu menonjol, maka Nabi sendiri yang larang. Boleh jadi antara sebab itu. Nak kata tuan-tuan, bukannya agama ini diubah-ubah, bukannya mazhab Hanafi itu dia kata larang, makna kata dia bertentangan dengan hadis Nabi larangan. Tidak, dia ada orang kata keadaan dia yang membuatkan mereka rumuskan begitu. Itu kita kena faham. Sama lah juga kalau kita dalam mazhab Syafi'i, ini contoh klasik dan saya dah ulang sebut tentang makruh. Dalam mazhab Syafi'i makruh, maka ada kita yang melarang nikah dengan sepupu. Walhal kita tengok riwayat Nabi nikah sepupu, sahabat Nabi nikah sepupu. Dah kita pun kata, eh teruk mazhab Syafi'i ini bertentangan dengan hadis Nabi. Tak, dia ada, dia ada keadaan dia. Dengan memahami keadaan itu baru kita faham. Rupa zaman itu di berdasarkan istiqra mazhab Syafi'i kita ni, antara dia punya kaedah untuk nak keluar hukum yang tak disebut, tapi cara praktikal dia berdasarkan istiqra, berdasarkan survey, kajian menyeluruh. Tengok sangat banyak sangat kes, kes nikah sepupu, anak sakit, anak begini, ada kena penyakit. Jadi ketika itu ulama pada zaman itu menggagaskan polisi seumpama itu, makruh lah kahwin sepupu ni. Begitu tuan-tuan. Kembali pada soalan Haji, saya tak ada jawab secara pasti kenapa tu. Cuma saya memberi gambaran bahawa di sana ada sebab yang mewajarkan supaya kita tidak rasa teruk je pasal Hanafi ni kan, haram sembrono. Wallahu alam Haji. Ya. Baik. Ada soalan lain? Ada tambahan lain? Kalau tidak ada, kita berhenti setakat ini tuan-tuan. Mudah-mudahan bermanfaat pengajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.